Wih. Ke Tanjung Batu. Tanjung Batu. Siapa diingat namanya siapa kita nih? Ya, Mukni. Assalamualaikum sanakku. Hari ini Jumat, jadi berangkat ke desa, bukan ke desa, di Kecamatan Muara Muntai. Nanti kita akan ke desa Batu dan juga mungkin jelajah-jelajah di Serik Batu. Mungkin ikuti aja keseruannya nih. Kami perjalanan dari desa Tanjung Batu ke Kecamatan Muara Muntai. Tambah ada di jalan poros menuju ke Melak maupun ke Muara Muntai. Ini lagi istirahat di masjid, ke masjid apa, Al-Taqwa kalau tidak salah. Sedikit lagi menuju simpang menuju ke Muara Muntai. Oke.
sekarang sudah mau hampir menuju. Ini jalan poros ya, jalan poros tengah ya, jalan poros jalan di peta, jalan poros tengah Kalimantan. Ini menuju ke Pelak, jalan poros menuju ke Pelak. Hampir mendekati Muara Muntai. Baik, sanakku Etami dah ada di sekitar desa, bukan desa sih, kecamatan Muara Muntai. Untuk kondisi jalannya juga lumayan, udah ada dari tahun yang lalu-lalu. Nah, kesini jalannya masih tanah, sekarang sudah dilatrit dan ada juga sebagian yang disemenisasi. Hari ini saya ditemani adik saya sendiri, Muhammad Jikri. Tidak usah disebut katanya, dengan motor juga, motor kesayangan Beat Street. Jinjit. Ini padang apa kah ini? Padang duri, menyurang. Sekarang kita akan menyeberang ke Kayu Batu dulu. Kita menyeberang ke Kayu Batu. Sekarang kita ada di ferry penyeberangan. Atau orang aja. Penyeberang ferry di sini 5.000 kalau orang. Ada yang datang. Katanya sih Muara Muntai jembatan ulin terpanjang ya. Jalan santuy saja, santuy. Menuju ke desa Batu.
Alhamdulillah. Woi. Ke Tanjung Batu. Tanjung Batu. Heeh. Siapa ingat namanya siapa kita nih? Ya, Mukni. Iya tuh, ketemu bang. Senior. Loh, sini ayo. Oh, iya tuh. Astaga. Gaknya Nando kayaknya pernah kayak N ini kayaknya. Dia ketemu. Zaman hak jalannya. Nado malam tuh mah aduh. Tapi lewat sini kan sebenarnya kan? Lalu. Oh iya. Ya, lanjut kami ini ya. Iya. Iya. KKN yang KKN haren tuh, KKN di desa haren tuh. Kita sudah memasuki desa Batu. Desa Batu, bos.